Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bertemu di Bung Dio Free Mining Info. Oke guys. Guys, kali ini kita bahas time stop. Nah, untuk mendapatkan prosedur untuk KYC itu ada beberapa cara ya teman-teman. Jadi klik aja di kanan atas about KYC. Nah, ini ada 3 pilihan. Jadi yang pertama adalah mendapatkan 5 gems dengan 300 atau lebih attendance point. Attendance itu kehadiran ya. Jadi yang pertama itu kita dapat attendance-nya itu kalau saya sama 110 atau 150 gitu teman-teman. Jadi ini saya close dulu ya. Saya back. Nah, jadi di kanan bawah dua dari kanan tuh ada gambar kalender, itu diklik. Nah, ini ada attendance, jadi setiap hari harus kita klik untuk menandakan bahwa kita login lah ya setiap hari. Ya absen, absensi setiap hari lah seperti itu, kehadiran, attendance, kehadiran. Nah, kalau nggak salah dulu 110 deh saya itu. Kalau ini kan udah 100, udah 252 ya udah jalan terus. Nah, kalau nggak salah dulu 110. Jadi setelah 110 itu nanti di dashboard ini akan muncul di kiri atas itu jul ya, yang seperti disebutkan di sini gems. Kalau sini gems ya, tapi di sana nyebutnya jules, sama aja ya, gems atau jules. Tapi masih kosong ya teman-teman, hanya berupa kayak tapak kaki gitu, dan kita harus nonton nonton iklan. Satu iklan itu 1 gems atau 1 joule. Jadi yang pertama, langkah pertama itu teman-teman tiap hari harus klik attendance itu setiap hari sampai nilainya, ya kalau saya dulu 110 ya, minimal 110, terus nanti akan otomatis muncul. Mungkin ada perubahan kali sekarang ya. Jadi 300 ya, setelah 300 akan otomatis muncul tapak kaki itu kosong. Tinggal kita klik watch, nanti akan nonton iklan. Satu iklan itu 1 gems. Tapi iklannya tidak selalu muncul ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pengalaman tuh lama mengumpulkan 5 gems ini. Yang kedua, membeli fresh KYC item. Ini saya nggak terlalu ngerti, dan kalau udah purchase saya nggak rekomendasi ya teman-teman, yang gratis-gratis aja ya. Yang ketiga, complete 5 overworld mission dan and the number of diamond you get from the mission is 3000 or more. Jadi ini ada menyelesaikan 5 misi untuk mendapatkan diamond dan harus mendapatkan 3000 diamond ya. Jadi ada di ini kanan bawah diamond. Nah, ini kita harus menyelesaikan 5 misi, jumlah diamondnya 3000 atau lebih. Nah, ini saya tidak melakukan karena ribet teman-teman kalau menyelesaikan misi ya. Jadi saya lebih mudah untuk nonton iklan saja dan mengklik attendance atau kehadiran harian. Oke, itu aja teman-teman, itu untuk prasyarat untuk melakukan KYC di time stop. Buat yang mau gabung, mau join silakan, ada linknya di kolom deskripsi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.